Proses evakuasi dua pelaku pencurian sepeda motor di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Rabu malam berlangsung panas. Ratusan massa yang merangsek terpaksa dibubarkan polisi dengan tembakan gas air mata. Melihat massa semakin beringas, ratusan anggota Polres Probolinggo baik dari Satuan Sabara, Reskrim, dan Intel langsung merangsek masuk ke halaman salah satu rumah warga di mana dua pelaku pencurian sepeda motor terkepung ratusan massa. Menghindari aksi massa yang semakin beringas, aparat kepolisian bertindak tegas dengan menembakkan gas air mata ke berbagai penjuru. Bahkan petugas terpaksa terus mengeluarkan tembakan peringatan agar massa bubar. Peristiwa ini sendiri bermula saat kedua pelaku masuk ke rumah Misati yang dikira kedua pelaku dalam kondisi kosong untuk mencuri motor. Namun perkiraan pelaku salah, hingga ketahuan pemilik rumah yang langsung berteriak maling. Massa pun datang dan mengepung kedua pelaku. Sepeda, sepeda motor, Pak. Di mana? Ambilnya di mana? Di sini, Pak. Berapa orang pelakunya? Dua. Orang mana katanya? Lumajang. Sering mau terjadi pencurian, Pak? Sering pencurian? Sering, ya. Setelah terkepung selama 5 jam, akhirnya dua pelaku berinisial HL dan FR, warga Lumajang, berhasil dievakuasi dari dalam rumah ke atas truk dengan pengawalan ketat. Sementara itu, untuk melampiaskan kekesalannya, massa akhirnya membakar sepeda motor milik pelaku. Irsa Priyongko, Probolinggo.